motherfucker with a stiff arm. Fucking with a nigga like me won't do. Left right. Ayy. Stop trying to get on my shit like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Oban JR yang pastinya di game Free Fire Battleground ya teman-teman ya. Oke, jadi pada video kali ini Bang Oban JR akan bikin konten tutorial ya teman-teman ya, yaitu cara mengatasi error di website kode redeem Free Fire Battleground. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, kalian simak aja video ini sampai selesai ya teman-teman ya, agar di sini teman-teman tidak mengalami hal seperti ini. Nah, sebelum lanjutkan ke inti videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar di sini Bang Oban JR semangat lagi bikin konten selanjutnya ya teman-teman ya. Dan di sini gua sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah dukung channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses dan panjang umur. Amin ya robbal alamin ya teman-teman ya. Nah, gimana kabar kalian? Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya dan nambah sukses. Oke, gak perlu lama-lama, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kalian harus tahu dulu penyebab kenapa kalian mengalami hal seperti ini, yaitu error gitu kan ketika kalian masuk ke website kode redeem Free Fire Battleground ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kalian harus tahu dulu penyebabnya gitu kan, kenapa kalian mengalami hal seperti ini. Nah, untuk penyebabnya setahu Bang Oban JR, yaitu kalian belum update aplikasi Chrome-nya ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang belum update aplikasi Chrome di Play Store, kalian tinggal update ya teman-teman ya. Kalian tinggal masuk ke aplikasi Play Store, lalu kalian tinggal masuk ke mesin pencarian dan kalian tinggal telusuri untuk aplikasi Chrome. Dan di sini kalian tinggal update saja ya teman-teman ya untuk aplikasi Chrome. Nah, di sini Bang Oban JR tahu caranya itu dari subscriber Bang Oban JR sendiri dari konten tadi, katanya udah berhasil cukup update aplikasi Chrome saja ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga aja pembahasan video kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan di video kali ini juga Bang Oban JR akan share kode redeem Free Fire yang tadi ya teman-teman ya. Ya, barangkali kalian ada yang belum mengklaim kode redeem Free Fire yang tadi ya guys ya. Dan bagi teman-teman, jika kalian mengalami masalah ketika kalian bermain game Free Fire, kalian jangan lupa komen di video ini, atau teman-teman bisa hubungi Bang Oban JR lewat Instagram kalau kalian mempunyai aplikasi Instagram ya teman-teman ya. Dan untuk nama Instagram Bang Oban JR yaitu Oban_JR ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga aja video kali ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman berhasil masuk ke website situs kode redeem Free Fire ya teman-teman ya, dan kalian tidak mengalami error lagi ya teman-teman ya. Kalau berhasil, kalian jangan lupa like video ini dan jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya. Kalau gak berhasil juga, kalian jangan lupa komen di video ini ya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini Bang Oban JR skip saja, semoga aja bisa membantu kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.